Oh iya gue, guys. Rasa makan enak sih hari ini, guys. Ayam. Ayam juga. Ayam gue makan enak sih, guys. Nah, gue boke, guys. Boke makan pitik ya nih. Iklan Jarum 76 masih kuning 3 ini. Kalau di Jawa sendok itu mengandung filosofi, kalau sendok makannya kambingnya satu itu istrinya satu. Nah, kalau tidak sengaja kalau dia beli berdua begini dalam ini biasanya baru kebuka itu istrinya dua. Nah, kalau makan nasi Padang makanya pakai tangan, itu berarti rata-rata belum punya bini atau punya bini tapi nggak dipakai, nggak disuruh masak, nggak apa, jadi beli di nasi. Kok nggak ada sayurnya mah? Oh, ini beli apa, nyopet kah? Doa dulu lah. Saya sudah ke kepala keluar sama memimpin doa. Amin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Saya sayang. Mari kita makan. Doa lagi. Biar lebih khusyuk. Amin. Amin. Makan siapa, Mak? Dada, enggak ada bahan. Sudah habis tadi kita sepotong doang. Tinggal 2 biji. Jadi seadanya. Ya, oke. Enak. Ini parkodel. Oh, coba dulu rasanya lebih enak daripada ayam. Namanya parkodel. Ini kalau beli nasi udah sore memang dikasihnya banyak nasinya. Bukan bencet petutupnya, dia sudah ngitung. Ini malam beli segini habisin aja lah. Orang biasa dikasih 2 cupa, ini dikasih 3 cupa gitu. Kalau belinya udah sore. Kamu apa ya? Kamu paham ya? Kamu kasih dada. Tiap hari gue kasih dada alat mulu. Tukar-tukar. Belum saya apa-apain bener. Masih suci. Kalau dada jauh ya, kalau paha mendekati. Kagak, kalau dada itu alok. Kalau paha ada lunak-lunaknya, basah dikit itu. Terus kamu suka dada apa paha? Tuh kan, dia juga suka paha. Sama kayak kuda. Dada alot ya. Iya tuh, benar mah. Dada mama alot. Enggak, maksudnya dada yang kasih ayam itu, dada ayam mama itu. Alot. Mau nggak sih? Sama. Sama.
bayangin aku udah semua apa-apa. Iya. Aku minta apa enggak? Tandanya apa? Adanya bijin akal ini, bijin akal kepeng. Bijin empat ambil katakan. Murah ya, 1 bus 10 ribu ya? 10 ribu. Apa cerita pahak? Jadi? Mayang. Apa kedai nggak ikut dibungkus? Karena takutnya nanti disangkanya tetap 10 ribu. Beda. Sudah. Masuk untuk tas. Kamu kenapa? Tadi kamu yang kentut di kamar juga kamu kentut. Kan di kamar bukan di sini. Kasnya dimasak ayam mati. Kok nasi gak kertes-kertes ya? Belum matang. Makanya kalau makan pulang itu dari Bukaros. Kalau makan itu dari ini ya. Apa? Mau ada martil. Bapak, anak-anak bapak.
masih minum apa itu sebenarnya tugas mama. Tapi karena mama minta tolong sama Tasya, ya Tasya harus menolong karena anak harus berbakti sama mamanya. Begitu kurang lebih ajarannya. Udah makan, kalau minum ini nggak ada rotan akar pun jadi nggak ada yang banyak hidup pun jadi. Tuh mak, yang ketut Tasya kan mak? Kamu dari tadi Tasya? Iya. Kamu pertama untuk mak, untuk nyong. Udah di kamar kamu yang ketut mulu kok. Oh. Ya, tapi sebenarnya orang. Ya, gue mikir siapa yang ketut? Tapi dua kali, ngomong baru udah dua kali, mama tuh ngerti. Iya, cincinnya mana papa? Tidak, kamu. Nyinyi. Oh, kamu yang ketukan mak, kalau udah mengakui begitu maka udah kalah telak. Kamu bilang nyinyi gitu. Udah mengakui aja. Udah, tunggu sakit aku aja. Tuh kan, kalau gini tuh maling teriak maling. Mana sih? Enggak apa-apa, yang penting kamu kentut dikencengin supaya apa? Yang keluar itu bunyi bukan bau. Jangan seperti mama kalau kentut memang didiamkan. Jadi diakumulasi adanya bau doang yang bau bos. Itu terdengar ketinggalan Pak. Ayo Tuhan. Oh, tiangat. Di mana sih? Tinggal. Mana itu nih baru? Main gitu lah, dia juga. Bisa, rob, dianget, ya bu. Surat, jangan, ya. Bawang putihnya berasa. Ini si anget, kalau saya ini beli, dia berhenti dulu lama. Enak-enak. Ya memang harga kan harus begitu kalau saran terus ya. Kalau beli, iya. Biasa belinya dari situ. Aku kenyang sekali, alhamdulillah. Hari ini kenyang sekali. Tadi kan kerja mulu, kalau kenyang. Iya, tadi saya kerja mulu nih, belum bayar. Makan kenyang aja. Abis makan boleh tidur nggak apa? Kalau waktu itu dia lanjutin kerjaan lainnya siapa buat nyiapin besok? Maik. Besok ada tamu dari sana harus disediain cepakan. 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 Aduh. Kamarnya kekunci pak. Hah? Kamarnya. Oh cukup kuncinya dah? Iya kali. Ayolah. Oh, kok kunci begitu-begitu pun orang juga orang ngerti. Oh, kan ada gitu, lu kan terkontrol. Kok gigal, kayak ini kok gigal gitu. Bluk. Ya, gitu lu kayak ini gigal gitu. Bluk, ini kok dalam tak baca seminggu gak mani. Seru yakin nih, waktu jatuh dulu dia. Jatuh dia dari tempat tidur, kita tinggal ke kamar sebelah. Itu basic ready sih dulu. Bisa-bisanya gitu, dia tinggal pergi langsung. Mau ini aja, mau kabur aja. Belum nah. Ditepuk ya. Tas kurun. Oh, hadir, nah. Papa bunyinya sekali pet gitu. Kamu langsung ambil papa pet gitu. Tuh kan ketawa kan mengaku ada senang kan. Ada yang senang. Iya, Pak. Ya ketawa tuh kan. Memang saya maksudnya cuma kentut saya kan belum cuman. Buk begitu. Nah, kamu pokok-pokok. Ya. Kayak kenapa tuh? Belum. Iya.
itu dia. Dia enggak tahu. Aku enggak tahu, aku sedih kalau itu mulu. Kali banyak. Oh, kok yang kentut barusan pepet itu? Saya emang baru sekali doang. Put gitu kan, kamu langsung pop gitu. Bukan tisong, mati. Itu kalau punya mama ya, ciut gitu langsung. Terus ciung ya. Ciung gitu. Sudah. Itu pekerjaan mama masuk kan? Enggak. Habis nasinya habis sih. Kalau kamu tinggal dikit. Orang makan sekepel begitu doang habis. Ini kulit kan sedap. Masa sih? Gila. Enggak. Enggak pedes. Enggak pedes. Gimana hamil? Enggak terasa pedes kan? Jelly. Alhamdulillah. Kenyang. Hari ini kita bertiga. Esok-esok kita berempat, berlima. Bareng mama muda. Udah makan yang kenyang, yang banyak. Jadi kalau ketemu madunya, teriaknya bisa kencang, enggak pelan. Minum vitamin sono. Mau kentutnya mah. Mau siap-siap kentut itu. Udah mah kalau kira-kira udah kenyang sudah saya dipaksakan. Sedutkan? Iya mau tasnya ketut mulu dari tadi. Ya kacah. Emang iya kok. Kali, tuh kan, oh, kamu tiga kali kentut, papa sekali. Kali. Oh, berapa kali? Terlalu banget terlalu. Pret, apa? Oh, ya, dari mana? Mama dasarnya bukan menangnya papa ya, mama dasarnya kamu tiga kali, papa tuh sekali yang bisa berempet. Tuh kan bener. Itu saya satu kali berempet sekali doang, tapi yang tasnya ngikutin deret gitu, jadi kentutnya berempet. Mama berempet tahu kalau kamu papanya tiga kali nggak tahu. Udah lah buat tasnya semua emang tasnya yang kentut. Papa ngalah gak apa-apa sudah. Emang tasnya yang kentut. Papa pain. Lagian gak bau ini. Kebutan kentut aja. Terus waktu kamu gak ada nanya ini kentut ya pak? Kentut ya pak gitu? Jangan ngomong durian kan yang kentut. Karena nanya kentut ya pak? Kentut ya pak gitu? Kira saya kentut beneran taruh di mulutnya. Gitu ya tas? Kenyang tuh makan pitik.